sampai aku tutup usia. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat. Like, comment, subscribe, and share ya guys. Pada hari ini kita akan membuat vlog di mana saya akan melihatkan koleksi minyak wangi dan aksesoris yang saya punya. Saya di sini bukan pamer ya guys. Saya akan berbagi bagaimana cara menyusun koleksi minyak wangi dan aksesoris yang kita punya sehingga minyak wangi ataupun aksesoris yang kita punya itu akan kita raih. Guys, sebenarnya koleksi minyak wangi itu berada di kamar. Jadi saya akan melihatkan di mana koleksi saya ya. Nah, di sini adalah sebenarnya kamar di mana tempat saya untuk kita ganti pakaian atau untuk tempat sholat. Jadi saya punya tempat tersendiri ya. Nah, di sini kita menuju ke di mana di kamar ini saya menyimpan koleksi minyak wangi saya. Inilah guys minyak wangi saya simpan tuh. Minyak wanginya ini saya letakkan di dalam lemari. Lemarinya itu tuh, ini lemarinya ini saya tinggi saya 165. Tuh, lemarinya tinggi sampai ke atas. Jadi lemari ini saya buat sendiri. Nah, lemari ini saya rancang sendiri supaya minyak wangi saya susun dengan rapi. Nah, sebenarnya nih ya, untuk membuat lemari ini gampang banget, nggak ada lekuk-lekuknya, cuma jadi lurus dan dibuat rak-raknya aja. Jadi ini nih, cuma lebarnya berapa nih coba ya? Kita lihat ya. Lebarnya tuh cuma segini, kira-kira berapa senti itu ya guys, kira-kira ya adalah cuma berapa senti ya, nggak lebar kan tuh, cuma setengahnya. Nah, jadi minyak wangi yang saya beli itu saya susun di dalam lemari ini. Minyak wangi saya jumlahnya kalau nggak salah ada berapa ratus ya, saya nggak tahu, ada 200 berapa ya, lebih. Saya beli minyak wangi ini ketika saya traveling. Jadi minyak wangi ini saya susun ini ya, saya lihat tuh yang di atas minyak wangi. Minyak wangi yang bagian atas kita lihat ya kan. Minyak di bagian atas itu yang di bagian bawah. Cucu-cucu kita lihat. Nah itu bagian atas minyak wanginya. Saya lihat begini dia bagian atasnya. Karena minyak wanginya mana lagi ya yang mau kita liatin ya. Tuh di atas. Ya apa ini tuh lucu ya. Tuh lucu nih apa ada merknya apa ya. Glow. Baunya juga enak loh. Lembut. Baunya lembut guys. Tetap bertahan. Perlahan mimpi. Tuh ini apa ini. Kucoba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah sedangku. Apa ini? Bukan tempat tahu. Ini wangi banget. Ini juga belinya di luar. Kita bisa tahu enggak? Yang di sana tahu. Siapa tahu ada yang suka ya. Biar hujan menghapus jejakku. Mana lagi ya? Kita buka nih. Terus ini apa ini? Lucu nih bentuknya. Rulah hati perhatikan sikapmu dalam pikiranmu. Kadang-kadang kayak ya, ini kayak gini nih. Enggak ada mereknya, tapi baunya wangi. Dan juga kadang-kadang ini bukan lucu. Rasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Rulah hati. Ini Miss Dior. Miss Dior.
Ini Dior juga. Tadi Dior, tapi beda baunya. Yang itu tadi agak lebih tajam dan ini agak lebih segalanya. Sport, merek Sport. Ini wangi, ini untuk laki-laki kayak gini. Baunya enak. Sebenarnya banyak ya minyak wangi yang mau kita liatin ya guys. Mana lagi ya? Oh yang di bawah ini. Kita tutup yang bagian ini ya. Oh ya ini nih aku juga suka. Ini Anasui itu minyak wanginya enak banget. Minyak wangi ini punya cerita, dua cerita. Ada lagi. Jadi saya minyak wangi ini teman-teman dekat saya atau mana saya suka saya belum sampai tuh ya, belum sampai ke tempat yang saya tuju tempat pakaian itu mbaknya masih ada di luar ya. Dari jauh dia udah, wah ini udah baunya Bu Lili ini katanya dari jauh. Oh bener tuh dia manggil Bu Lili kan, iya. Padahal saya belum sampai ke tokonya, saya masih di toko sebelahnya. Jadi dia udah tahu saya tuh sudah datang di toko sebelah. Jadi belum ke toko dia, akhirnya saya dipanggil, Bu mampir dong, akhirnya saya mampir gitu. Jadi minyak wangi ini adalah ciri khas ya, tapi saya suka juga sama minyak wangi yang lain toh. Nah minyak wanginya ada lagi ini mereknya. Gucci ini juga baunya wangi ya. Ini Gucci ini wangi. Chanel. Dan ini sebenarnya wanginya enggak saya pakai, tapi dia menguap. Saya tuh kalau koleksi minyak wangi sebenarnya enggak mau yang botolnya kosong. Saya selalu beli yang penuh. Saya juga suka minyak wangi yang kecil-kecil. Tuh lihat tuh minyak wanginya. Saya susun rapi begini saya tata biar saya bisa melihatnya ya guys. Tuh lihat tuh ada minyak wangi udah. Ini apa mereknya ya? Banyak sih sebenarnya aku punya. Ini apa nih? Koko. Enak guys. Koko wangi banget nih. Ya wanginya wangi banget. Ini udah lama banget loh. Ini ada minyak wangi. Tuh ini bentuknya lucu banget guys. Tuh lihat. Apa ini? Kayak permen ya. Nih kayak permen. Ya berdiri begini. Kayak permen kan? Koko. Sebenarnya ada tuh di atas. Aduh, tinggi banget. Nanti kita sorot satu-satu ya, guys. Nah,
Sekarang kita selain minyak wangi, kita tutup dulu ya. Nanti minyak wanginya kita sorot satu-satu. Nih, sahabatku. Kita tutup minyak wanginya ya. Minyak wanginya tuh. Minyak wanginya kita tutup. Nah, sekarang saya akan menunjukkan aksesoris yang saya koleksi. Aksesorisnya saya taruh di tempat-tempat di sini guys. Sorry ya tempat itu. Ini gelang, gelang-gelangan. Ini belinya di India. Jadi guys, saya kasih tahu. Kadang-kadang kan kita pingin meletakkan itu kadang-kadang di dalam kota atau di mana ya. Kadang-kadang kan kita nggak ngelihat. Nah, kan pergi bingung mau pakai apa. Kalau dilihat seperti ini kan kita gampang milihnya tuh. Eh, tuh. Ini beli di Thailand. Oh, gajah. Ini kayak ini ikat pinggang. Aku belinya di Thailand. Ada dua macam dia guys. Tuh. Ini. Sekarang kita masih berada di vlog Lili Islamia. Kita lanjutkan ya. Tadi minyak wangi. Sekarang kita melihatkan koleksi aksesorisku tuh. Dilihat di belakang ini ya. Ini aksesorisku khusus nih. Ini semua gelang-gelangan ya. Jadi gelang-gelangannya aku susun. Kayak gini aku beli di Cina. Ada beberapa. Kayak gini. Kan kayak di Jogja ya kayak ini. Tapi di Cina sama. Nih mirip. Kadang-kadang di luar negeri, kayak Cina, ternyata di Malioboro banyak harganya cuma 5.000. Di sana harganya mahal. Jadi saya susun aksesorisnya seperti itu di belakangnya. Nah, ini juga di aksesoris. Tuh antingnya susun seperti ini. Ada lagi guys, ada yang jatuh. Tuh, gelang-gelangannya seperti ini aku susun. Tuh ini kayak, kita angkat ya gelang-gelangannya ya. Kita angkat gelangnya aku susun seperti ini. Nah, ini dia. Ini gelang-gelangannya aku susun seperti itu. Ini bisa kok gampang kita beli di tempat peralatan. Ini kita lanjutkan lagi. Ini adalah aksesorisnya aku beli. Aku hobi mutiara juga. Ini ada yang mau jatuh nih. Mutiaranya aku beli di Lombok. Oh.
bagus ya berupa kalung-kalung gitu. Cuma aku suka kalau mutiara tuh enggak kalung yang seperti yang aku pakai nih. Ini kan mutiara. Ini aku belinya di Lombok nih. Bagus kan? Tuh, gelangnya juga nih satu set. Aku belinya di Lombok. Ini lucu loh, guys. Tuh, aku cabut ya. Aku cabut, aku kasih lihat. Nah. Gini. Tuh. Ini mutiaranya asli dari laut. Ini saya belinya di Lombok. Pakai ya. Kita pakai. Eh sorry susah ya aku makainya udah. Gak usah aku pakai dulu ya nanti ya. Nah ini juga mutiara. Hitam. Mutiara kan hitam, putih, krem. Ini ada beberapa yang aku beli di daerah, ada yang aku beli di kalau di Eropa itu aku belinya di, ya aku inget tuh yang bagus tuh Santorini. Di Santorini, di Venice itu ada beberapa, kalau di Venice itu ada aksesoris yang berupa batu. Bagus, nanti aku liatin ya. Nih. Lihat. Ini baru di sebelahnya ada lagi. Di sebelahnya ada lagi. Ini guys, aku mau nunjukin tempat aksesoris ini. Nih aksesorisnya. Tempatnya. Sorry. Tempat aksesoris ini aku buat sendiri. Nih. Jadi kalau aku ngambil kalungnya seperti apa coba guys? Jadi ini kayu, aku buat tuh di atasnya ada kayu yang bisa diangkat. Jadi kalungnya dikeluarin dari atas ini kita angkat. Feeling like I running. Aja ya buat sendiri. Jadi bisa diangkat di atasnya. Never had the chance. I would rather hold you close than try.